coba toh Kang Mas dikenalke dhisik. Nek wayang coba kenalke sapa to panjenengan ki asline? Bagaimana Arimbi itu? Bagaimana? Oh, Dinda Arimbi. Iya. Marcella Jalianti ngono lho. Kamu pilih yang mana? Satu legi apa sing kuru? Ayo muni. Ora wani. Mulih lewat ndi mulih? Maju dikit, maju semuanya, maju. Mohon izin maju Bapak. Bapak anu Yayi Puntadewa nggih. Danoko urang ayu nggo gini. Maju semuanya enggak apa-apa. Biar kesorot lampu semuanya. Gini, Bima Sena. Yayi Cidang Kakangku piye? Puntadewa. Pun Kakang sudah berupaya sekuat tenaga untuk menjadi duta pamungkasnya para Pandawa. Namun Yayi Durjana tetap menginginkan kerajaan Hastinapura dan Indraprastha. Jadi Bibi Kunti, Kresna sebagai duta pamungkas gagal dan sudah bisa dipastikan Perang Baratayuda akan terjadi. Bima, Sridang Kakangku. Iya, bagaimana? Saya sudah memperkirakan dari awal, pasti tidak akan berhasil. Karena saya tahu Kurawa adalah Angkara Murka dan pasti ingin menikmati Kerajaan Hastinapura gitu. Ya, ya. Aku agak lupa. Bukan masalah itu, saya tahu. Saya tahu begini-begini ngomong. Kamu tuh udah tahu cerita ini sebetulnya toh? Ya. Ya. Tapi Yayi, karena diikuti di tiga orang di samping saya ini, jadi enggak konsen. Aduh, gak apa-apa, biar suasananya cair. Yayi Urang Ayu bagaimana? Seandainya nanti Perang Baratayuda terjadi, ditinggal Bima Sena sebulan, dua bulan, setahun, gak apa-apa toh? Urang Ayu apa nogo gini? Nogo gini, saya lali. Dinda Urang Ayu. Nogo gini maaf. Oh, nogo gini. Siap salah. Ini sutradaranya saja juga lupa. Bagaimana Yayi nogo gini? Nyun dawuh Kang Mas. Seandainya suamimu itu bertugas sebulan, dua bulan, Perang Baratayuda itu lama loh. Gak apa-apa toh? Apa, biasa ditinggal. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, kecil. Biasa ditinggal sembilan bulan. Bayi lahir gak tahu. Kok ngujeng toh? Iya, iya. Kresna Kakangku. Iya, iya. Kalau nogo gini sudah biasa ditinggal. Karena sudah 33 tahun sama saya. Tapi kalau yang dua ini, saya belum kenal juga. Coba toh Kang Mas, dikenalke dhisik. Nek wayang. Coba kenalke sapa toh panjenengan ki asline. Bagaimana Arimbi itu? Bagaimana? Oh, Dinda Arimbi. Iya. Marcella Jalianti ngono lho. Ning ra apa-apa aku ra kuwatir. Setulegi ngene iki kuru ra apa-apa milih sing ndi, Pak? Kamu pilih yang mana? Setulegi apa sing kuru? Ayo muni. Ora wani. Mulih lewat ndi mulih? Dinda Urang Ayu.
coba kenalkan. Iki kalau di sini susah jawabnya. Ini Dinda, orang ayo coba praktek. Kebiasaan apa biasanya di rumah itu? Apa ini profesinya? Enggak tahu, saya belum ngasih tahu tadi. Coba maju ke depan, ayo gaya. Maju ke depan dua-duanya. Oh. Kucing apa kayak jalan? Ket. Lah mlakune ngono kok. Apa, Mbak? Oh, pragawati model. Aduh, aku ngiri karo Werkodara kok iso dikrubut. Ayu-ayu ngene. Aku iya. Mergo malam ini adalah lakone Bimo. Sehingga dikeruyuk bertiga. Nun sewu, Yai. Nun sewu, Bibi Kunti. Yayi Kuntadewa. Nggih, Kakang Prabu. Nantinya kalau perang Baratayuda terjadi, Yayi Kuntadewa juga harus perang. Ya, oh, berani ya. Jawab Pak Kapolri, wani. Nek nanti masalah wani lan ora. Ora ono sing tak wedeni. Neng opo alasane aku kudu perang. Nah, tuh Bima Sena kadang mutu wakil ngandake kalau antara perang dan tidak tetap berani, tapi alasannya perang itu apa? Ya jelaskan alasannya apa. Duh, sing-sing paham wayang kowe. Kok aku kok jelas. Ya. Ini mbarep kakangku Malati. Tidak boleh saya jelaskan, lebih baik Kresna yang menjelaskan. Yayi Kuntadewa, perang Baratayuda itu bukan perang ampiak awur-awur, perang tawuran dan lain sebagainya, bukan. Tapi ini perang suci, perangnya karmapala, siapa yang menanam harus menuai. Siapa yang berdosa di karmapala itu harus menerimanya. Jadi Yayi Kuntadewa juga harus berani perang. Eh, menawi mekaten Koko Prabu, kula badhe perang. Wani ya? Mboten wonten sing kula ajri. Tetep berani. Siapapun yang salah, hajar habis. Nggih. Nggih, Koko Prabu. Kapan meneh aku ngongkon Kapolri? Mboten. Mohon izin. Siap salah. Kresna kakangku, ini nyalai pakem. Loh, kok nyalai pakem piye? Barep kakangku biasanya gak gelem perang. Ini loh, kok wani perang. Lah buktine kakangmu wis njawab yen to berani perang untuk melawan para Kurawa. Jenengan pinter le manas-manasi kula. Nek guyon terus ora rampung-rampung iki. Nek pun kebacut. Terlepas dari omongan ora iso ditarik maneh. Ya, matur nuwun. Terima kasih sekali Yayi Kuntadewa. Nantinya kalau perang Baratayuda terjadi, mau masuk ke Kurusetra. Bibi Kunti. Iya, Kaki. Saya menghadap Bibi Kunti bersama Nerpati Basukarno, putramu yang setiap hari tunggu-tunggu, Bibi Kunti. Anak kungkir Basukarno, Baratayuda akan tetap terjadi. Apakah kamu mau berkumpul dengan saudara-saudaramu, Kaki? Kanjeng Ibu Kunti, hamba Adipati Basukarno mulai kecil sudah dirawat dan dibesarkan oleh para Kurawa. Saat ini hamba sudah menjadi Senopati Hastinapura, telah bersumpah untuk setia membela dan mempertahankan Hastinapura.
sehingga tidak mungkin hamba berkhianat kepada para Kurawa untuk bergabung dengan para Pandawa. Karena Milo saking meniko, anakku, terimalah sembah sungkem hamba yang pertama dan yang terakhir kalinya, dan karena hamba mohon pamit untuk berperang. Nyun Sewu, Ibu Kunti, hamba ingin mengingatkan bahwa putra Paduka bukan hanya Basukarno, tetapi juga kami para Pandawa yang masih membutuhkan perhatian, bimbingan, serta restu dari Paduka. Maafkan ibu anak. Marilah kita naik ke sanggar Pamujan untuk minta petunjuk pada Dewata Ngger Kabeh Wae.